Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini saya nak tunjuk lab 2 saya untuk half-wave rectifier. Okay, sorry rambut saya sabut sikit. Ini bukan mahu tidak, rambut saya memang sabut. Okay, jom kita start. Okay, suara saya tak dengar sangat kot. Tapi bolehlah kan. Alright. Okey, jom kita mula. Okey, semua nampak ya. Hai. Okey, kita buka lab. Lab tu. Okey, hari ni yang kita nak present sekarang ni lah. Ni kita nak buat figure 1.4. Okey, ni yang saya dah buat dah tadi. Tadi saya dah record. Saya dah buat lah, saya record tapi dia tak masuk. Okey, kita buat apa? Kita buat balik. Kita cancel balik ke tak apa. Okay, first of all, kita kena cari signal ni. Signal, kita ambil. Bawah ni semua ada. Semua dekat bawah ni semua ada. Kita just sambung je dulu. Kita just letak dulu komponen ni. Okay, yang ni kita ambil transistor. Kita ambil transistor. And then kita ambil voltage probe dekat atas bawah ni. Sambungnya. Okay, ni kita ambil ammeter. Ammeter dekat bawah ni. Okay. Kita ambil current, DC current. DC current kita ambil dekat element. Kita buka dekat power, kita ambil dekat switch. Bukan, dekat switch. Kita ambil dekat mana tadi? Dekat other. Kita dekat other, kita buka probe. Ada dekat ni current. Current, emitter, DC emitter kita ambil. Kita okey, kita letak resistor kat sini, resistor. Okey, jadi sini kita rotate je. Kita edit, kita rotate. Pastikan dia punya bintik tu dekat atas bagi ikut dia punya flow current tu, positif. Okey, yang ni kita ambil voltmeter, kita letak bagi dia series, bagi dia selari. Okey. Kita rotate lagi. And then kita ambil voltmeter DC. Kita ambil dekat other, kita buka probe. Kita ambil voltmeter DC. Okay, dekat sini juga. Alright, kita rotate. Bagi nampak lawa lah. And then dah rotate, kita sambung dengan wire dia. Sambungkan. Bagi sampai siap lah. Semua dah lock, jangan beri terlebih. Ni terlebih ni harus boleh. Lebih tak apa, terjilid. Sambung bagi dia selari. Nak cari value current dekat sini. Okay, dia semua dah cukup. Kita nak cari satu lagi, gating block. Gating block ni, dia dekat element. Buka je dekat element. Dia ada dekat power. Kita buka kat power, kita cari kat switch. Dekat sini ada gating block bawah sekali. Dia tak atas kan, saya nak letak bawah. Sebab bagi senang sikit lah. Okay, siap dah kita punya. Tapi kita ejah lah nama dia tu kan. Ejah nama dia. Tak boleh ejah nama tu. Kita tengok dulu dekat nama apa. Kita punya table. Parameter table ni. Dia nak apa. Kita buat yang bawah atas dulu. Okay. Kita ambil signal. Ini 60Hz. Nampak 60Hz. Lepas tu dia punya amplitude. Line voltage tu 120. Jadi display siap-siap lah bagi kita nampak. Ni VDC tadi.
Lepas tu dia nak aku bagi register 60. 60. Lepas tu apa lagi? Tengok apa lagi. Lepas tu, okay. Bila kita nak run, kita kena buka, kita kena ada simulation control. Nampak? Yang ni kita nak letak dia punya time step dia. Time step dia 0.05. 0.05. Okay, tengok ni dia ada letak lah 0.05. So, total time dia bagi 0.5. So, kita go straight, kita go 0.5 lah. And then, saya isi siap-siap nama dia bagi nanti bila kita nak run nanti dia taklah kita, kita tahu lah kan bila tak nama tu. Okay, yang ni kita buat IO display, kita display kan. And then voltage voltmeter DO display, kita display. And then yang ni voltmeter DC DO DC display. Dah nampak. Lepas tu kita tekan ni, tekan simulation. Yang ni kita tekan tinggi, dia automatic lah. And kita add satu-satu. Jangan add semua. Jangan add semua sebab kita nak tengok satu-satu. Okay, so kita dapatlah result kita kat sini. Nampak dia punya dia punya smooth lah kita tengok. Okay, ini result kita yang kita dapat. Okay, lepas tu kita boleh screenshot. Nampak 120 dapat. Siap, kita dah siap kita punya lab 2 halfway figure 1.4. Then kita boleh screenshot lah kita punya pengintubat dia kan. Sebab saya kena masuk dalam lab. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share dan like.